Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi. Kali ini kita akan memantau penyaluran bantuan beras PPKM tahun 2021 di Balai Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Hari ini Rabu tanggal 4 Agustus tahun 2021. Untuk Desa Kemlagi ini mendapatkan 246 keluarga penerima manfaat yang nantinya masing-masing akan menerima 10 kg beras medium dari Kementerian Sosial. Dari 246 KPM tersebut, ini terdiri dari 152 keluarga penerima manfaat dari program Keluarga Harapan dan juga 94 keluarga penerima manfaat dari program Bantuan Sosial Tunai atau BST Kementerian Sosial. Teman-teman, bantuan beras PPKM tahun 2021 ini merupakan salah satu upaya penanganan bencana melalui beras CBP, cadangan beras pemerintah, untuk keluarga penerima manfaat atau KPM, program Keluarga Harapan PKH, bantuan sosial tunai BST, dan bantuan pangan non tunai BPNT non PKH untuk masyarakat di Desa Kemlagi khususnya. Kemudian juga beras CBP, cadangan beras pemerintah ini merupakan beras medium dengan kemasan 10 kg dan akan diterimakan langsung kepada keluarga penerima manfaat seluruhnya sesuai pagu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bantuan beras PPKM tahun 2021 untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial tunai atau BST sejumlah untuk Desa Kemlagi adalah 246 keluarga penerima manfaat, atau kalau kita kalkulasi 246 kali 10 kg ini berarti ada 2 ton 460 kg. Kemudian penyaluran bantuan beras PPKM 2021 untuk keluarga penerima manfaat yang bantuan pangan non tunai BPNT non PKH akan disampaikan selanjutnya. Saat ini kita melihat situasi di balai desa, beberapa warga mengambil haknya, yakni beras seberat 10 kg untuk masing-masing keluarga penerima manfaat. Semoga dengan adanya program ini bisa membantu kebutuhan masyarakat kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.